So sebenarnya ini kali pertama saya diperintah untuk sinilah ya, untuk menyampaikan apa-apa yang saya tahulah kepada orang kita nak. Walaupun saya dah dua kali, tapi saya anak-anak ini kuat, jadi saya menerima. So untuk bercakap ni kali pertama lah. Ya. Jadi minta maaf kalau salah silap ke apa ke. Nanti jadi kita minta maaf lah. Okay, ya. So saya rasa semua dah dipersetujui oleh kedua belah pihak di waktu masa meriset dulu. So kedatangan kali ini adalah untuk membawa antaran-antaran seperti mana yang telah dipersetujui, ya. Masa itu saya tak ada, jadi inilah barang-barang yang kami bawa. Jadi berapa ada studio, ya? Tak silap saya ada 7 barang antaran daripada pihak lelaki. So harap terima dengan senang seadanya lah, ya. Jadi untuk yang kedua, saya rasa ada untuk yang kedua untuk nak ya, nak bertanya jugalah apa syarat-syarat dia, apa macam-macam data ni, apa antara ni berapa semua lah. Kalau ada yang belum tahu, kita nak tahu. Jadi kalau barang ni kita serahkan dengan begitu ni lah. Saat ini so, saya pun rasa tak ada apa lagi nak cakap, ya. Cuma terima kasih je lah. Harap ya, dalam ini saya rasa ni untuk majlis berkenaan. Jadi lagi satu, kita pun nak tahulah berapa lama yang tu masa berkenaan sampai ke dijagabukan, sampai juga di mana ni lah dikawin dia. Itu saya rasa kita kena tahulah, eh. Lain-lain apa yang tahu. Okay, abang ni menyuarakan kalau adalah, kalaulah ya, seandainya berlaku apa-apa yang tidak diingini ataupun terputus di tengah jalan ataupun ternoktah ke apa, pemberian ni kira macam mana sebenarnya di luar, ya. Kita pun nak tahu. Encik yang berhormat ni lah boleh bercakap lebih terang lagi bagi pihak ni, pihak Izan, ya. Satu saya daripada pihak itu, daripada pihak saya, cuma itulah saya nak bagi tahu hantaran kita dah serahkan. Lepas tu untuk jumlah wang hantaran saya pun belum tahu lagi, kalau boleh bagi tahulah. Lepas tu yang ketiga tadi itulah, kalau berlaku apa-apa lah seandainya, ya. Tapi kita mengharapkan yang baik, ya, semoga baik dan baik daripada Allah lah. Yang menurut kita, insyaAllah apa yang berlaku tu kita terima seadanya. Saya rasa lah ini pihak ni lah, buat Encik Tuan Agungkan kalau ada apa-apa nak sambung lagi. Terima kasih perwakilan dari keluarga Tuan Muhammad Alihan Ibu Smart yang telah menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Hadirin, hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari keluarga Tuan Muhammad Azizan bin Haji Saleh. Untuk itu kami persilahkan Tuan Muhammad Azizan bin Haji Saleh untuk memberikan sambutan. Saya mewakili dari keluarga yaitu Tuan Muhammad Azizan bin Haji Saleh. Insya Allah kami menerima, ya, hantaran dari keluarga besar Tuan Muhammad Alihan bin Usman dengan senang hati.
Masya Allah, alhamdulillah kami terima dan kami ucapkan terima kasih jazakumullah terima kasih Rabbu. Yang kedua untuk hantaran juga hantaran setelah diskusi kita bisa bincangkan di kemudian hari gitu ya. Insya Allah. Tarif, kita bincang lagi, kemudian. Semua rombongan dah paham ya. Tarif dan hantaran tu dia akan bincang kemudian. Kemudian lagi lah. Dan semua harapan saya pada banyak lelaki dan banyak perempuan tolong jaga apalah tata tertib, apa asal susila, sama-sama lah kita jaga ya di dalam masa tunang ini. Itu harapan saya lah. Dari itu sajalah kalau ada apa-apa nak.